warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahikuan Baby Spar, tingkat 4 dari SFP Temangau. Jika kawan-kawan tidak mempunyai dapur ketika pertimahan, alamak, bagaimana hendak memasak? Tahu, oven solar ini sesuai untuk aktiviti luaran seperti pertimahan. Ini disebabkan dapur solar hanya menggunakan tenaga solar sebagai medium pemanasan. Untuk membina oven solar ini adalah mudah didapati, iaitu telur, tin, kotak, kertas hitam, cermin, pisau, gam, pita selefon, gunting, kerajang aluminium, pembalut plastik, pembaris, termometer dan kantar pembesar. Cara pemotongan kotak saya adalah berukuran tinggi 13, panjang 26, lebar 21 cm. Disebabkan warna hitam adalah sangat efektif untuk penyerapan haba, saya telah mengecat kotak saya dengan warna hitam. Kemudian kepingan kotak saya balutkan dengan kerajang aluminium. Saya masukkannya di sisi dalam kotak. Seterusnya, saya letakkan cermin pada bahagian penutup kotak seperti ini. Dan satu lagi cermin bagi menutup oven solar saya. Saya menggunakan cermin untuk pantulan cahaya, kerajang aluminium yang berkilat untuk pantulan cahaya juga, kaca untuk pembiasan cahaya, permukaan yang gelap pada kardboard untuk kesan rumah hijau. Bagi pengujian pula, saya gunakan tin yang dicat dengan warna hitam, telur, 500 ml air dan termometer. Untuk 500 ml air, saya masukkannya ke dalam tin dan masukkannya ke dalam solar oven. Selepas 30 minit, saya masukkan telur pula ke dalam tin yang sudah berisi air 500 ml tadi. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.